Hasil sementara, pertandingan babak 64 besar dan babak 32 besar Kaohsiung Masters 2024, hari Rabu, 19 Juni. Di babak 32 besar tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Iksan Leonardo Immanuel Rumbai, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 48 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain India, Meiraba Luang Maisnam, head-to-head 0-0. Johannes Saud Marcelino berhasil mengalahkan pemain India, Tarun Reddy Katam, dengan skor 21-15 dan 21-7 dalam durasi 29 menit. Di babak 16 besar, Johannes Saud akan melawan pemenang antara Korakrit Lautrakul atau Jason Gunawan. Cesar Hiren Rustavito berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chen Chiting, dengan skor 21-17, 20-22, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 3 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Cesar Hiren akan melawan pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, head-to-head 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Joaquin harus kalah dari ganda putra Malaysia, Lo Hang Ye, Neng Eng Cheong, dengan skor 17-21 dan 12-21 dalam durasi 28 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Chen Suyu, dengan skor 21-14 dan 21-10 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Esther Nurumi akan melawan pemenang antara Pichamon Opatniput dari Thailand atau Keyura Mopati dari India. Di babak 32 besar tunggal putri, Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Hung Yiting, dengan skor 21-10, 18-21, dan 23-21 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Komang Ayu akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Yuxuan, head-to-head 0-1 untuk keunggulan Komang. Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan sesama tunggal putri Indonesia, Aisyah Satifa Fatetani, dengan skor 23-21 dan 21-11 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ciara Marvella akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yuhsun, head-to-head 0-0. Ruzana harus kalah dari unggulan kedua, Wen Chihsu, dengan skor 19-21 dan 16-21 dalam durasi 40 menit. Bilqis Prasista harus kalah dari pemain Vietnam, Phu Thi Trang B, dengan skor 16-21 dan 18-21 dalam durasi 37 menit. Yulia Yosefin Susanto harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong, dengan skor 18-21, 21-18, dan 18-21 dalam durasi 1 jam 19 menit. Sementara itu, di pertandingan lainnya hari ini, Alvi Wijaya Khairullah akan melawan Wang Tzu Wei. Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, akan melawan Lin Chiayu, Lin Yongsheng. Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan, akan melawan Lin Bing Wei, Su Ching Heng. Lanitria Mayasari, Rachel Alessia Rose, akan melawan Chiu Pinchian, Tung Chiu Tong. Dan Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, akan melawan Wang Sumin, Wu Meng Chen,